Penyanyi Gisela Anastasia mengaku masih sayang sang mantan kekasih, Pebasket Wijaya Saputra atau Wijin. Kepada Rio Motret, Gisel juga menyampaikan alasan yang membuatnya mengakhiri hubungan dengan Wijin. "Kalau dibilang sayang, sayang, tapi ada logika berjalan," ucap Gisel. Pun Gisel menegaskan, "Dalam perpisahan ini tidak ada pihak yang benar dan salah." Terkait alasan putus, Gisel turut menyinggung soal ketidaksamaan visi hidup. Gisel merasa tidak memiliki tujuan yang sama dengan Wijin selama ini. Lantaran pernah gagal berumah tangga dengan Gading Marten, membuat Gisel kini lebih memilih menggunakan logika saat menjalin hubungan. Lalu, ia mengatakan tidak mau memaksakan hubungan yang sudah tidak sejalan dengan tujuannya. "Karena kan aku sudah pernah gagal berumah tangga, jadi untuk apa dipaksain, lebih pakai logika," ucap Gisel.